baik ya. Biasa sacinta, satu sabinta, yang terlalu mengakang rasa. Suaranya lembut banget. Sasu bilang, satra kan berpindah karena susah ya. Jangan kau berubah. Semangat, Petra. Semangat. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau Sasu bilang, satra kan berpindah karena susah ya. Dan ini semua tentang hati. Jadi coba pikir kembali. Janji tak mungkin saya ingkari. Karena alasan terkabari. Oh kasih, kau begitu curiga. Berubah kini kau berbeda. Ikat sagu atas nama cinta. Pencet tombolnya coach. Suka paksa itu masalahnya. Biasa saat cinta satu sapi. Hai. Halo, aduh. Wow. Ada laki-laki. Hai, siapa namanya? Loh, nama mirip Anmi. Veteran Misael Mano, saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, umur saya 13 tahun. Oh, dipanggilnya siapa? Veteran. Veteran. Aduh, Veteran manis sekali bajunya. Iya. Yeah. Yeah. Segar sekali. Kita tuh mengingatkan teman kita, Anmes. Anmes, iya. Anmes. Kamu tahu Anmes? Ya. Yeah. Saya ngefans dengan Anmes. Tahu lagu apa? Dari Anmes lagu yang mana? Cinta Luar Biasa. Boleh dong nyanyi, wow. Pengen dong. Coba. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar. Suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Padamu luar biasa. Yeah. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Untuk Petra dan juga Anmes, ada Omes. Anmes. Omes. Omes. Duk. Pilih Anmes atau Omes? Omes. Petran pun terdiam. Oke, baik. Omes, apa kabar? Baik, Kak Omes. Luar biasa, ini spesial banget hari ini nih. Ada putra-putra Nusa Tenggara Timur. The Voice Kids Indonesia. Gimana perasaan kamu dikasih kejutan? Soalnya kan kemarin, tadi sebelum ke stage kita sempat ngobrol kan. Kamu ngefans banget sama Kak Anmes. Sekarang ada Kak Anmes di depan kamu. Apa yang mau kamu bilang sama Kak Anmes? Ngefans? Ngefans banget. Sampai kakak punya adik hebat sekali. Wah, luar biasa. Salam buat keluarga semua di Rote. Bilang, halo orang Rote, Toto, Teo-Teo semuanya. Gitu. Wah. Halo Toto, Teo-Teo orang semua di Rote. Yo. Yeay.
Jadi Too itu panggilan buat om di sini. Oh. Too panggilan buat tante. Tante. Oh. Too. 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 Wah, jadi akrab sekarang. Nah, ini kan udah ada dua orang Nusa Tenggara Timur yang luar biasa. Mungkin walaupun Petran belum bisa lolos ke babak berikutnya. Kak Anmes mungkin mau kasih semangat dulu buat Petran. Kalau Kak Anmes sih bangga lihat Petran di sini bisa nyanyi dengan bagus tadi. Walaupun memang belum bisa lanjut ke babak selanjutnya. Tapi ini jadi pelajaran buat Petran biar kedepannya terus belajar lagi ya. Kakak Yura, Kakak Iki semuanya. Karena Petran punya karakter yang lumayan bagus dan potensinya juga ada. Jadi harus tetap semangat buat bernyanyi. Terus bernyanyi ya. Oke. Okay. Kak Anmes duduk dukung adik-adik dari NTT semuanya. Siap, Kakak Anmes juga. Kalah. Ini mumpung ada dua putra Nusa Tenggara Timur, gimana kalau mereka kita suruh nyanyi ya? Lagu daerah. Oh iya, oke, boleh boleh. Too ini udah nunggu semua. Oke. Sedap, sedap. Too. Apa? Tadi itu bol boleh. Boleh lebo. Oke. Too ikut nyanyi Too. Too ikut nyanyi. Too tipu-tipu nih. Too tipu-tipu. Oke, okay, ada deh. Ada deh. Tukang tipu dong. Iya. Oke, okay, benar. Benar. Oke. Okay, silakan Petran dan juga Anmes. Yeay. Boleh lebo. Kita Nusa lelebo. Jadi boleh lebo, malole tamalole itu artinya walaupun kita udah jauh di tanah rantau, jangan lupa tetap jadi orang Nusa Tenggara Timur gitu loh. Maksudnya jangan lupa tanah kelahiran gitu. Oh. Boleh lebo. Indah banget memang, luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Anmes dan juga Petran. Mungkin kita bisa ikut ketemu juga sama keluarganya. Boleh, boleh, Petran boleh. Ada di sana ya, oke. Sambil kita langsung menuju coach, mari silakan Petran, Kak Anmes juga silakan. Masuk di season 4, kontestannya lebih ciamik kan suaranya? Nah, makanya jangan pernah lewatin penampilan keren para kontestan. Yuk buruan subscribe, like, comment, and share.